Apa tuh Zah? Reza dapat mau jualan. Reza dapat apa nih dari Muri nih? Ini nah tuh. Pria terganteng sekebon sirih. Ya kurang lebih lah. Mudah-mudahan ya. Gitu ya Reza. Jadi penghargaan ternyata bukan buat punya saya nak. Oh bukan. Punya Mas Pugu Kribo. Wow. Itu dia. Tunggu tahan dong. Ada dua penghargaan. Penghargaannya ada dua. 2010 sama 2017. Betul. Ini kan kalau misalnya sekarang kepala gitar ada 6. Tapi 2010 ada 2 ya. Betul. Nah kita ya. Punya informasinya terkait dengan penghargaan. Dan siapa sih sebenarnya Pugu Kribo itu? Gitu dia. Nah ini dia, Pugu Kribo diuji di musim rekor Muri di hadapan Ketua Umum Rekor Muri dan beberapa official resmi Rekor Muri. Penampilan Pugu dibantu oleh dua personil lain, The Tritorium Band, antara lain Tigor Nainggolan pada drum dan Iwan Marwan pada bass. Konsep yang ditetapkan pada gitar berkepala 6 ini sangat berbeda dari twin gitar karena komposisi neck yang dibentuk ada 8 senar, 7 senar dan 6 senar sehingga kesulitannya lebih tinggi dari twin gitar. Itu dia penganugerahan langsung diserahkan oleh Bapak Jaya Suprana dan Pugu Kribo juga memecahkan rekornya sendiri di tahun 2010 menggunakan twin gitar menggunakan kedua tangan secara bersamaan. Itu dia prestasi-prestasi yang memang dihadirkan oleh Pugu Kribo. Itu dia kalau bisa kita lihat fotonya. Mas Pugu lagi heboh-heboh main, sayang sekali gak ke-shoot sama kamera kita. Kenapa? Mas Awe langsung terpengangau gitu ya. Mas Awe gimana? Mas Awe, minder ya? Mau nyoba gak? Minder ya? Boleh-boleh nyoba. Kenapa dikasih mic-nya? Coba dikasih mic-nya sama Mas Awe, Kak. Tadi Nana bengong banget ngeliatnya Mas Awe. Sama, saya juga bengong tadi. Bengong karena gak bisa kalau saya ya. Sama, saya juga minder. Udah kalau gitu kita boleh sambil duduk ya? Boleh. Bisa gak kira-kira? Gitarnya? Bisa. Boleh, saya bantu. Gimana? Boleh, siapa yang bisa saya bantu? Mau gitarnya aja di sofa kita di bawah apa gimana nih? Enggak ya? Nih, dilepas dulu. Oh, dilepas dulu. Dilepas dulu, oke. Terima kasih. Sama-sama. Mas, mau pegang? Oh, nanti saya. Ini si gitarnya memang
Jam mungkin dikasih lihat kali aja. Ini cara bikinnya kayak gini nih. Boleh. Boleh masuk aja masnya. Nah ini dia. Nah gitar ini. Oh di bawah. Baru kita mau kasih lihat. Boleh sambil duduk di sini mas. Mas, udah. Oke, kita sambil duduk ya Nana silakan, ya. Silakan, Mas Pugu Kribo. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Mas Pugu Kribo. Nah, itu dia. Ya. Mas Pugu, kalau misal saya lihat tadi, itu ada 6 kepala dan ini mendapatkan rekor muri. Ya. Itu ya. Ini itu yang... gimana awal mulanya, Mas? Awal ini yang 2010 ya, Mas? Awal mulanya sih dari inspirasi dari Michelangelo Batio dari Amerika. Dia pegang 2. Kemudian saya aplikasikan ke 2 gitar itu juga. Oke. Itu. Nah, ini... Wow. Lagi, nah bisa gak nih? Aman gak mas? Aku mau nanya, ini gitar pastinya custom ya mas ya? Iya custom. Pastinya custom, oke. Nah mungkin kalau misalnya dijelasin sama pemirsa, ini jenis gitarnya sama semua kah begitu? Atau mungkin ada yang berbeda dari 6 gitar ini? Boleh mas, sambil ditunjukin nih gimana? Kalau yang posisi kiri, atas yang itu, ini. Ya sebelah kiri. Oh yang ini berarti? Itu 8 senar. Ini 8 senar, baik. Ya kemudian ada 7 yang urutan 2 itu. Ini? Itu adiknya tuh, 7. Adiknya? Iya. Oh. Ini. Oh itu 8, itu 7 di atasnya yang Nana. Yang 6 ini ada 6, ini 6. Ponakannya. Oh. Ponakannya. Oh jadi sekeluarga ternyata. Sepupunya yang mana sepupunya? Sepupunya yang kanan. Oh yang kanan, ya udah oke. Okay. Nah yang bawah itu? Yang bawah senarnya terbalik, upside down string. Jadi posisinya kita juga main terbalik. Oh jadi harus diputer lagi? Betul, tapi pakai ini juga upside down tangan kiri juga. Jadi posisi nomor 1 di atas, nomor 6 nya di bawah. Oh, jadi gitu. Gimana? Begini mas, cara mainnya. Ini betul. Cara belajarnya gimana mas, main gitar belajarnya kebalik harus, gini? Ini semedi dulu mbak. Semedi dulu. Semedi dulu. Aduh. Pantes Reza nggak bisa Reza agak siaran lama, terus. Gitu ya, kalau saya agak semedi dulu mainnya juga harus kayak begini. Iya. Nah ini custom, pembuatannya berapa lama? Kurang lebih 7 bulan. 7 bulan untuk dari, sampai 6 kepala. Iya betul. Jadi sampai 6 kepala ini ada 7 bulan di Bandung. Ada teman namanya si Adi, itu juga yang bikin ini untuk perakitannya juga. Tapi oh gitu. Sebenarnya di tukang buatnya mas. Oke, okay. Di tukang benar-benar. Iya benar-benar di tukang. Saya nah, juga percaya. Nah, 7 bulan itu sudah mendapatkan hasil suara yang seperti sekarang atau masih ada prosesnya lagi? Tidak ada. Waktu pada 28 Oktober itu kan saya ambil nih tanggal 1 diundang Kementerian Pariwisata main di itu acara itu. Dan di saat itu juga dapat rekor muri? Belum belum. Oh belum. Belum. Masih ada prosesnya lagi ternyata. Kira-kira 3 minggu kemudian baru dapat rekor muri. Oke. Okay. Nah awal yang masih di bulan-bulan itu juga ya, mas. Bulan November ya. Oh bulan November. Awal mulanya cukup menarik. Kenapa sampai punya ide gitu, Mas Pugu Kribo buat gitar dengan 6 kepala? Iya. Kalau main speed kan udah banyak sekali tuh. Betul. Nah kalau kita main untuk tradisional. Udah kita serahin sama orang-orang yang berkompeten. Udah punya kompetensinya masing-masing nah, gitu kalau ya? Saya kan kompetennya udah gitar bercabang lah. Oh gitu. Gitar, tapi hati gak bercabang ya mas ya? Tetap satu. Oh tetap satu, ya. Itu yang penting okay. Ya. Ini kan okay. Dari 2010 pertama gitarnya yang twins, yang 2 ya, berarti twin. Ya. Nah kalau misalnya ngelirik mulai gitarnya lebih dari satu ini dari tahun berapa berarti? Sebelum 2010? Sebenarnya udah dari... Jangan bilang Desember 2009 bukan. Ya. Dari Pak Jai Suprana itu udah kasih yang pertama. Bu, kamu besok ini ya, pakai 6 ya. Siap pak gituin. Oh gitu? Dari tantangan. Pak Jaya. Langsung yakin challenge. Aja bisa? Bisa. Awalnya tapi, bisa langsung bisa memang? Memang tekanan kiri udah bisa. Tinggal kita matengin yang senar terbalik. Oh gitu. Susahan mana mas? Iya. Susahan mana? Susahan yang nomor 2, yang 2 doang. Susahan yang 2 doang justru? Yang 2. Kenapa mas? Karena pas naik motor ya cabangnya 2 gini. Kalau ini? Kalau ini kan enggak. Oh pas copot. Ditarik belakang kita puter udah langsung naik dia. Ini enggak dipasin loh. Spinner. Mas Gugu mas. Spinner katanya. Iya. Oh jadi, tapi beneran susahan yang 2? Kalau 2 ini masalah ini aja terbatas. Apa? Jangan bilang bercabang lagi? Bukan, terbatas oh, dari komposisinya. Oke. Okay. Oh gitu. Nah mas ini beratnya berapa kilo sih? Tadi saya sempat bantuin pegang, nah lepas dan itu berat sekali. 25 kilo. 25 kilo kayak beratan anak ya? Enggak ya? Iya beratan aku. 25 kilo. Kilo, nanti saya boleh nyoba mas ya? Boleh, boleh. Oke okay, kalau gitu saya mau siap-siap nyoba. Kalau mau fitness boleh nih. Oh mau fitness bisa 25. Tapi nanti kita iklan dulu ya Naya, nanti iya, saya akan coba kira-kira ini bisa gak ngangkat 25 kilo. Ya udah kalau gitu Reza pegang-pegang dulu biar akrab.